Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur untuk menghadiri Festival Kolaboratif Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ke-39 dan juga Hari Bakti Rimbawan ke-36 pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019. Dalam kunjungannya kali ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya disambut langsung oleh PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, beserta Forkopimda Kabupaten Cianjur. Dalam kunjungannya kali ini, Siti Nurbaya mengatakan hutan dan pendidikan merupakan masa depan milik bangsa Indonesia. Dengan pengetahuan mengenai pentingnya kepedulian menjadi ekosistem hutan, dapat mensejahterakan masyarakat. Salah satunya dengan melaksanakan kolaborasi antara pemerintah bersama masyarakat sekitar kawasan hutan. Memang Taman Nasional ini juga yang format kerja kemitraannya kelihatannya lebih dulu daripada yang lain. Dengan masyarakat, dengan yayasan, dengan bisnis segala macam. Tentu saja masih banyak hal-hal yang harus kita sempurnakan dan itu akan kita perbaiki. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Bakti Rimbawan ke-36 dan hari ulang tahun Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ke-39. Saya mengucapkan selamat Hari Bakti Rimbawan yang ke-36 dan hari ulang tahun Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGP ke-39. Selanjutnya PLT Bupati bersama dan Dim 0608 Cianjur, Kapolres Cianjur serta perwakilan dari Kepala Balai TNGGP di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan penandatanganan deklarasi peduli lingkungan dan kawasan hutan sebagai wujud peran aktif para pihak dalam upaya peduli lingkungan dan kawasan hutan.